Dan ini saya berada di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, jadi tribuner, seperti inilah kondisi banjir di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Nah, kita dapat lihat kantor Desa Samustida ini yang berada di Jalan Dusun Binakarya. Kecamatan Teluk Keramat ini terendam oleh banjir ya, setinggi betis dewasa. Memang jika saya melihat kondisi di sini, memang rata-rata rumah warga masih terendam oleh banjir. Namun banjir menurut warga telah berangsur surut ya, dibandingkan dengan 4 hari yang lalu yang banjir bermula pada hari Minggu. Dan pada hari Kamis ini banjir mulai surut, dan juga di hari ini Bupati Sambas juga bersama Forkopimda sedang melakukan peninjauan dan memberikan atau menyalurkan sejumlah bantuan pada warga yang terdampak banjir ini. Juga didata oleh kepala desa setempat, kemudian melaporkan kepada kecamatan dan BPBD Kabupaten Sambas. Kita lihat banjir ini seperti ini. Nah, ini sedang dilakukan pemantauan banjir oleh Bupati Sambas dan Pemda. Halo Bu, sudah berapa hari banjir Bu? 5 hari. 5 hari. Ada berapa dusun di desa itu ya? 4, 3. 3 dusun. 3 dusun, Bora, Binatani. Oke. Oke, ada apa-apa? Oncara. Oke, gimana setelah mendapat bantuan dari Bupati Sambas yang datang ke situ, Bupati Satono, gimana? Apa yang nak diucapkan? Syukurlah. Banjir tuh tiap tahun ke apa? Tiap tahun banjir, tapi tahun itu yang besar. Tahun itu paling besar. Tahun itu yang besar. Memang tak tahu aja. Tapi dan suah sampai separah itu. Separah itu, ya we. Berapa kali banjir? 3 kali. Oke,
berangkat adik ya yang terhambat gara-gara banjir. Menak ke sawah gitu ya, nak kume. Nah, bisa kume jadinya. Nah, anak-anak sekolah jadi bisa sekolah ke? Bisa, baru adik. Baru hari termasuk. Nah, kita tadi sekolah ke? Berapa hari dah nak sekolah? Nong. Masuk. Nah, kayak gimana? Oke, kayak banjir. Oke, kayak dan sekolah. Hah? Ah, sukanya. Sukanya. Oke, di mana sekolah kita di mana? SD berapa sih? SD 10. Kena banjir juga. Dan. Oke. Okay. Mainkan latu-latu meh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.